Alhamdulillah alladhi ahsana tadbira al-kainat wa khalaqa al-ardhina was-samawati wa anzala al-ma'a min al-mughsirat wa ansha'a habba wa nabat wa qadara al-arzaqa wa al-aqwat wa ataba 'ala al-a'mali salihat wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammadin للمعجزات الظاهرة الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميقات أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, yang saya cintai wabil khusus Al-Mukarram Al-Habib Isa bin Syekh Abu Bakar, kita doakan semoga beliau Allah sehatkan rohani dan jasmaninya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berkahi kehidupannya, amin ya Rabbal Alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para asatidz, para guru-guru ngaji, tokoh agama yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan semua guru-guru kita, asatid-asatid kita, sesepuh-sesepuh kita, Allah sehatkan umurnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan ruhani dan jasmaninya, Allah berkahi umurnya, Allah istiqamahkan dalam ibadahnya, amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga salam ta'zim saya, hormat saya kepada sahibul hajah, sahibul bait, keluarga besar Bapak Haji Nabhani yang menjadi wasilah, menjadi perantara hingga kita bisa kembali. Yang pertama, mempererat ikatan ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita sesama umat Islam, terlebih-lebih lagi memperkuat tali persaudaraan kita sesama umat baginda Nabi besar Muhammad, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, sesungguhnya orang-orang yang mukmin adalah bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kamu. Nah, alhamdulillah beliau sekeluarga Haji Nabhani menjadi sebab, menjadi wasilah agar kita bisa mempererat tali persaudaraan kita. Semoga beliau Allah sehatkan rohani dan jasmaninya, diberkahi keluarganya, dimudahkan urusannya, diistiqamahkan dalam ibadahnya, amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga salam ta'zim dan hormat saya kepada segenap aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer ataupun yang mewakili. Kita doakan semoga mereka diberkahi oleh Allah, dijadikan orang yang amanah dunia dan akhirat, amin ya Rabbal. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat, terlebih-lebih para pemuda pemudi yang telah datang jauh-jauh, yang mana kita semua ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana ini tempat, ini wadah, ini lokasi, ini acara menjadi berkah, mulia, sempurna, agung, bukan karena hadirnya kita, bukan hanya dengan datangnya ibu-ibu dan bapak-bapak,
tetapi hadirnya kita menjadi mulia, berkumpulnya kita menjadi agung, karena di dalam acara ini kita telah mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam syair, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin mudiha qasidati bi Muhammadin. Aku tidak pernah memuji Nabi dengan syairku, aku tidak pernah memuliakan Nabi dengan syairku, tetapi syairku menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Syairku menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia di hadapan Allah. Saya dan bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu, menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat, bukan karena ibadah, bukan karena haji kita, bukan karena sholat bacaan Quran kita, tetapi kita menjadi mulia, kita menjadi agung di sisi Allah, sebabkan kita menjadi umat Nabi yang terbaik, yaitu umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau bahas tentang Nabi Muhammad, itu terlalu jauh, gak bakal bisa kita bahas. Andai kata pohon-pohon dijadikan pena, lautan dijadikan tinta, tidak akan mampu mengukir keagungan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri di dalam qasidah buddahnya, beliau mengatakan, fama belaul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Yang sampai kepada pengetahuan kita, sepengetahuan kita, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Tetapi kalau kita mentelaah Al-Quran, mentelaah Al-Hadis, kita mentelaah sejarah-sejarah, makola-makola, perkataan-perkataan ulama, serta pengagungan Allah kepada Nabi, baru kita akan faham, wa annahu khayru khalqillah, sesungguhnya Nabi Muhammad sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membahas Nabi Muhammad, ini kejauhan. Umatnya saja, umatnya dari kita ini paling baiknya umat di antara umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam satu riwayat di dalam kitab Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad Syahibul Ratib, ada satu riwayat dari Wahab ibn Munabbih, ketika Nabi Musa alaihi salam Gara'al Alwah membaca mushaf lembaran-lembaran, terdapat di dalam lembaran tersebut, di dalam suhuf tersebut, satu umat, cerita satu umat yang kelak di akhirat Allah bangkitkan wajahnya bagaikan matahari. Nabi Musa bertanya, ya Allah, umat siapa yang kau bangkitkan wajahnya terang bagaikan matahari? Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hum ummatu Ahmad, mereka umatnya Muhammad. Dibangkitkan lagi manusia wajahnya bagaikan bulan purnama. Ditanya lagi, man hum ya Allah, siapa mereka itu? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hum ummatu Ahmad, mereka umatnya Ahmad. Dibangkitkan lagi manusia yang mana nanti kedudukannya lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, ulama ummati ka'anbiya Israel, ulama dari umatku ini seperti Nabi-Nabi Bani Israel. Nanya Nabi Musa, siapa mereka ini ya Allah, begitu agung, begitu mulia, begitu sempurna? Dijawab oleh Allah, hum ummatu Ahmad, mereka itu umat kekasihku Muhammad sallallahu. Di akhir dialognya antara Nabi Musa dengan Allah, Nabi Musa berdoa, idan, kalau begitu ya Allah, ija'alni min ummati Muhammad, jadikan aku ya Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah, wahai Musa, engkau gak bisa jadi umat Muhammad karena engkau seorang Nabi, engkau memiliki umat. Andai kata kalau engkau menjadi umat Muhammad, siapa yang akan membimbing mereka? Siapa yang akan menjadi Nabi di antara kaum? Nabi Musa, saudara-saudara, Nabi Musa maksumun, terpelihara dari dosa. Nabiun, seorang Nabi, terkasih Allah, kalimullah, Nabi yang bisa langsung berdialog dengan Allah, masih berdoa, min
kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Saya dan kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, lahir belum pernah kita minta dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kita berdoa enggak pernah minta dijadikan pengikutnya Nabi Muhammad, tetapi Allah menjadikan takdir kepada kita menjadi pengikut umat Nabi yang terbaik, yaitu umat bagi dan Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu alaihi. Saudara-saudara, umatnya saja Allah muliakan, apalagi nabinya. Umatnya saja Allah agungkan, apalagi nabinya. Ada dalam satu kitab namanya Khosoisu min Ummati Muhammadiyah. Itu karangannya As-Sayyid Muhaddis Dr. Profesor Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Maliki di kota Makkah mengarang satu kitab khususnya keutamaan-keutamaan kekhususan umat Nabi Muhammad. Diceritakan dalam kitab tersebut ada suatu riwayat, kalau di zaman dulu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi semua anak Yakub, semua itu kalau mereka lagi berdosa, berbuat maksiat, melakukan kesalahan, mungkarat, dhalalat, sayyi'at, itu nunggu dikumpulkan di suatu padang, di satu lapangan, sampai datang awan berwarna hitam mendung. Kalau sudah datang mendung hitam, mereka dilemparkan pedang satu-satu, mereka saling membunuh satu dengan yang lain untuk menebus dosa-dosa mereka. Saya dan kalian pagi, sore, siang, malam, bangun tidur, mau jalan, apalagi keluar rumah, masuk rumah, maksiat kerjanya. Tapi Allah tidak pernah menyuruh kita ngambil pedang membunuh untuk menebus dosa kita. Tapi kita cukup meminta ta'ibun min Allah, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dimanapun umat Nabi Muhammad melakukan dosa, jika dia datang kepada Allah dengan hati yang tulus, Allah akan mengabulkan taubat dan doa-doa kita. Bukan karena doa kita, tapi karena kita menjadi umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bahkan Nabi Adam dalam satu riwayat pernah cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Sama kita Nabi Adam cemburu. Kenapa? Ada tiga hal yang membuat aku cemburu, kata Nabi Adam kepada umat Muhammad. Satu, ketika aku melakukan dosa dari surga, di dalam surga Allah turunkan aku ke dalam dunia. Tetapi umat Muhammad, mereka melakukan dosa di dunia, manakala di hatinya masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka berbuat dosa di dunia, kalau mati nanti dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama. Yang kedua, aku cemburu kepada umat Muhammad. Kalau saya melakukan kesalahan, pelanggaran di dalam surga, Allah buka segala pakaian-pakaian saya, cuma Allah menutupi bagian aurat saya, semuanya lepas dari tubuh saya. Tetapi umat Muhammad, walaupun siang, pagi, sore, malam, setiap detik lupa, lalai melakukan dosa, tidak ada satu helai benang pun dicopot dari tubuhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya melakukan suatu pelanggaran, Allah terima taubat saya setelah beberapa ratus tahun lamanya, dan itu pun nunggu ketika saya berada di kota suci Makkah, baru Allah terima taubat saya, Allah terima doa saya, Allah kabulkan permohonan saya. Tetapi umat Muhammad, dimanapun melakukan dosa, dimanapun melakukan maksiat, dimanapun melakukan kemungkaran, dhalalat, sayyi'at, khianat, enggak perlu nunggu harus ke Makkah. Dimanapun mereka bertaubat, diterima oleh Allah taubatnya. Sebab karena kita ini mulia, menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita datang ke acara maulid, jadikan acara ini sebagai penambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jadikan perkumpulan semacam ini sebagai sebab agar kita menjadi kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad.
tidak ada jalan nanti di akhirat. Al-Imam Junayd al-Baghdadi mengatakan, kullu turuq ilallahi masdudah illa man ittafa athar rasuli. Setiap jalan menuju Allah di hari kiamat putus kecuali jalan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Setiap perilaku kita, setiap kehidupan kita, niatkan ittiba din Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti orang soleh, ikuti salafun soleh, ikuti para ulama, ikuti orang-orang yang mendapatkan anugerah keilmuan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ikuti orang salah, orang saleh, orang alim, salafun saleh, li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu segala amalnya itu aslun, berasal asli daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana duduknya Nabi, bagaimana caranya Nabi, bagaimana Nabi ini kalau datang di majelis ta'lim, bagaimana Nabi memperkuat hubungan persaudaraan, sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, al-muslim bil-muslim kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'dah, orang muslim dengan muslim yang lain bagaikan bangunan. Bangunan itu kalau segi empat, dua saja tongkatnya enggak kuat, itu kalau goyang roboh bangunan tersebut. Sama seperti umat Islam, kalau kita ini hanya berbeda umbul-umbul, hanya beda guru, hanya beda ormas, saling gontok-gontokan, yang ketawa orang munafik, yang ketawa orang zalim, sehingga perkuatlah hubungan persaudaraan kita, jaga tali persaudaraan kita, karena orang muslim dengan orang muslim itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Jangan saling singgul sana, singgul sini, jangan. Selama tidak keluar dari manhajnya Allah, manhaj Nabi Muhammad, tidak keluar koridor dari Al-Quran dan Sunnah, ikuti mereka. Cara boleh berbeda, cara boleh berbeda. Contoh, kalau kita dari bandar, apa mau ke bandara, jalan kan nanti misalnya dari orang satu dari Bogor, satu dari Sukabumi, tapi intinya kemana? Bandara. Contoh adanya begitu, caranya boleh beda. Ada yang tegas, ada yang lembut, silakan. Selama tidak keluar daripada syariat baginda Rasulullah, intinya untuk Islam dan untuk Allah dan Rasulnya. Sebagian orang sekarang, saya tidak setuju kalau ada orang mengatakan, oh Nabi itu lembut, Nabi aja diludahi tidak balas, Nabi aja ditipuki tidak balas. Iya memang, itu pribadi Nabi. Pribadi Nabi lagi sholat ya, Pak, di dalam masjid itu Abu Jahal dengan kawan-kawannya ngambil jeroannya unta, khusus-khususnya ditimpakan ke atas pundaknya Nabi Muhammad. Itu Sayyidah Fatimah menangis membersihkan kotoran itu. Nabi gak balas, gak marah, sebab itu pribadi Nabi, pribadi Nabi. Tapi Al-Imam Abdurrahman Ad-Deba'i dalam kitab Maulid Tibaknya mengatakan, ida duyi'a haqqullah lam yakum ahadun bi'ufabi. Tapi kalau ada yang macam-macam dengan syariat Allah, menghinakan Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kemarahan Nabi. Kalau Nabi lembut, tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Honda. 27 peperangan Nabi menghadiri dan 72 Nabi tidak ikut peperangan. Kalau Nabi lembut, kelemar-kelemar, ada. Ada caranya, ada waktunya, ada saatnya. Betul? Kalau lagi dakwah, kita harus lembut. Allah kan sudah bilang dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Gak ada, dakwah itu harus lembut. Namanya juga ngajak orang, ayo kita jadi orang baik, lembut. Tapi kalau sudah amar makruf nahi mungkar, oh gak bisa lembut itu. Putih, katakan putih, hitam, katakan hitam, jangan abu-abu. Ini Ustaz, maaf nih, hukum makan kodok apa ya? Oh haram, sembari uang
ya kalau untuk obat sih gak apa-apa. Langsung berubah. Haram. Mau bikin obat, kek. Sama seperti arak. Arak itu mau jadi penghangat badan, kek. Mau supaya segar, kek. Haram. Sekali haram tetap. Haram. Allah kan sudah bilang, kata Nabi Muhammad, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Dan setiap khamar hukumnya obat. Obat itu boleh, komik, tahu komik, komik batu halal, enggak haram. Tapi kalau orang minumnya 40 satu kotak, dua kotak mabuk, jadi komiknya tadi menjadi sebab diharamkan. Kenapa? Menghilangkan akal, memabukkan. Komiknya bagus, obat batu. Tapi kalau minum 40-80 biji, haram jadinya. Kenapa? Memabukkan, menghilangkan Ada lagi bodrek. Itu kan obat kepala. Bagus kalau minum itu. Tapi kalau minumnya 20 biji, teler. Bisa jadi nanti merusak badan kita. Itu tetap harapannya. Jadi saudara, kalau kita dakwah lembut, adem, begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada ustaz menyampaikan, oh kalau yang tegas itu salah, itu keluar dari syariat Nabi. Ustaz, belajar dulu sama ulama. Bisa enggak itu ustaz hapus Al-Qur'an, ayat-ayat Qur'an yang mengatakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman. Apa yang Allah beri? Jiwa mereka, harta mereka, perjuangan mereka, keringat mereka, darah mereka. Allah ganti dengan apa? Sudah. Bisa mereka hapus itu? Ada ayat lagi mengatakan, ya ayuhan Nabi, jahidil kufar wal munafikin wa qulub alaihim wa ma'wahum jahannam. Duhai Nabi, perangi orang kafir, perangi orang munafik, wa qulub alaihim, bersikap keras kepada mereka. Yang nyuruh keras ya Pak? Yang nyuruh keras ya Pak? Allah. Waghlub alaihim. Keras, kerasin. Jangan kayak mental-mental kerupuk. Tahu kerupuk? Kena air lempeng. Kerasin. Wa ma'wahum jahannam. Tempat mereka munafik kafir. Neraka jahannam Allah. Banyak ayat jihad. Makanya saudara, kalau lagi dakwah lembut, adem, ayem. Tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar, oh enggak bisa dinego-nego. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Makanya Allah bilang dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Wahai orang yang beriman, jika ada di antara kamu yang keluar dari agama, murtad dari Islam, Allah akan berikan, Allah akan datangkan, Allah akan gantikan suatu kaum yang cinta kepada Allah, dan Allah mencintai mereka. Tandanya apa kaum tersebut? Adillatin alal mu'minin, kasih sayang, lemah lembut kepada sesama muslim. A'izzatin alal kafirin, keras kepada orang kafir. Kenapa ini gak disampaikan sama ulama sekarang? Jangan. Kemudian Allah bilang mengatakan apa? Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang di jalan Allah. La yakhafuna lawmata la'im. Mereka gak khawatir, gak kepikiran walaupun semua orang membenci, menghina, menfitnah mereka. Artinya apa? Kalau sudah berdakwah, niatkan ikhlas karena Allah. Jadi kalau nanti di tengah jalan ada yang menghina kita, menfitnah kita karena kita istiqamah dalam perjuangan, jangan takut. Hah? Berjuang bela Islam nanti, gak bela Islam juga mati. Dakwah lembut mati, gak dakwah lembut juga mati. Yakin mati? Pak, Bu, yakin mati? Yakin? Bet, saya mau, gak mau ikut yang tegas nih.
saya mau ikut yang lembut biar lebih aman. Mati. Maaf. Mati. Bib, saya doa aja di rumah, Bib. Saya gak mau ikut-ikut, Bib. Saya biar aman aja, Bib. Ibadah. Mati. Maaf. Mati. Mati semua kita ini. Maka beruntung orang-orang yang semasa hidupnya dia punya segala kemampuan, kesempatan, harta, jiwa, raga, semangat, ilmu, lain semuanya digunakan untuk di jalan Allah. Dan lagi sekarang orang banyak salah mengartikan jihad. Jangan, nanya dulu, belajar tafsir. Jihad itu artinya kesungguh-sungguhan, perjuangan. Enggak juga jihad bermakna perang, tidak. Jihad itu semangat kita, jahat dan jahidu, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, cuman ada nanti suatu waktu kita memang dituntut untuk memakul senjata, ada waktunya. Setelah kapan? Setelah ulama memberikan fatwa. Ente kira bapak-bapak semuanya ini kira Indonesia dapat dengan doa doang semoga Indonesia merdeka? Gak ada. Malam mereka dulu kiai anjingan dulu santri dulu malam mereka belajar mutolaah, megang tasbih, sholat tahajud, sholat hajat. Kalau sudah matahari terbit mereka tak pegang tasbih. Apa yang mereka pegang? Mereka memegang tombak, bambu runcing. Artinya malam mereka basah dengan air mata, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Siang terbit matahari mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, air mata untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Sudah-sudah. Sehingga saya luruskan pemahaman ini, saya luruskan sedikit. Indonesia tidak perlukan doa, ya Allah menangkan Indonesia, ya Allah ada. Pakai harokah pergerakan, ada dulu Masumi, partai-partai besar Islam. Insya Allah malam meluncur ke Garut, insya Allah. Merah putih itu yang menancap pertama kali Majlis Al-Habib Ali Kuita, Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ulama Soekarno dulu suka sering sampai belajar selama beberapa bulan kepada Al-Habib Ali Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Intinya bahwa Indonesia ini terbuka, paling besar perannya adalah ulama. Makanya saya masih ingat itu kata Habib Rizik Syihab, kalau pengen menguasai Indonesia ini pengen ngancurin cuma dua. Hijau dua. Satu hijau TNI. Kenapa? TNI punya senjata. Kalau sudah TNI-nya disusukin, dirasukin, dihancurin, gampang. Yang kedua, hijau ulama. Karena ulama punya masa. Kalau ini tumbang dua, kapanpun orang yang tajam bisa masuk. Jadi dua ini. Oleh karena itu, umat Islam ikuti ulama. Ikuti mereka. Jangan kita nyimpang-nyimpang-nyimpang-nyimpang. Sudah. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad salah tanggapan kalau ada orang bilang Nabi Muhammad lembut-lembut saja. Nabi Muhammad itu tidak tegas. Jawabannya pakai akal aja. Kalau Nabi Muhammad lembut, Nabi Muhammad senyum-senyum aja. Agama dihina, Allah dihina, Al-Quran dihina, senyum-senyum saja. Tidak bakal ada yang namanya Fathul Makkah. Tidak ada surat yang berbicara tentang Arum. Tidak ada ayat yang berbicara ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafikin. Artinya di sisi lain yang Muhammad lembut, di sisi lain yang Muhammad tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dalam lama ini kasihan bapak-bapak ibu-ibu panas. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Karena itu saya mau tanya, Nabi Muhammad sifatnya lembut atau tidak? Lembut. Lembut atau tidak? Lembut. Lembut atau tidak? Lembut. Santun atau tidak? Santun. Ramah atau tidak? Ramah. Tapi kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar, yang hak harus bilang hak, yang batil harus katakan batil. Nabi Muhammad
Muhammad tegas apa lembut? Tegas. Jadi lembut dan tegas adalah dua ciri sifatnya Nabi. Sifatnya Nabi. Sampai sini jelas tidak? Jelas. Jelas tidak? Jelas. Paham tidak? Paham. Sallallahu alaihi Nabi. Halo masyarakat wassalam babarik Ali. Yang pertama, yang kedua, terakhir. Adanya peringatan maulid ini agar kita kenal sama Nabi, agar kita tidak jauh dari Nabi, agar kita bisa mencintai Nabi. Sebab saudara-saudara, orang-orang munafik, orang-orang kafir tak bakal ngajarin Islam secara langsung. Dia pelan-pelan. Generasi muda dihancurin dengan apa? Dengan berbagai macam keinginan mereka, propaganda mereka, cara mereka. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, walan tarda anta al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani itu gak bakal suka, ridho, rela kecuali kita nih umat Islam ikuti ajaran mereka. Hah? Kita gak bakal ikut mereka secara langsung, pelan-pelan, pelan. Nah, orang Yahudi juga pakai tato, perempuannya pakai timik di hidung, ah, laki-lakinya pakai anting. Itu ajaran mereka. Pelan-pelan di bawah Indonesia, ah, kemudian bermacam-macam lesbi, gay. Itu ajaran mereka. Dibawalah ke Indonesia agar merusak umat Islam di Indonesia supaya jauh daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saudara-saudara, kita ini pelan-pelan dijauhkan dari Nabi Muhammad. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad? Dekat di majelis taklim, dekat di majelis ilmu, dekat di orang soleh, dekat di ulama, minta nasihat mereka, diskusi dengan mereka. Cinta sama ulama itu hukumnya wajib, Pak. Wajib. Allah sendiri yang menggerakkan lisan Nabi Muhammad untuk bersabda, akrimil ulama fa innahum indallahi ulama. Muliakan ulama, muliakan orang soleh, muliakan para ajengah, sebab mereka itu kaum-kaum yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan, siapa orang yang memuliakan ulama sama seperti ia memuliakan aku. Jadi secara hakikatnya, kalau kita memuliakan ulama sama seperti memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ulama. Yuk mari kita pelan-pelan cintai ulama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mar'u ala ma'aman ahab. Seorang nanti itu dibangkitkan bersama siapa dia mencintai. Kalau kita di dunia dekat dengan majelisnya ulama, insya Allah kita mati akan bersama dengan ulama. Ada satu hadis yang mengatakan, yusfa'u, akan memberikan syafaat tiga golongan. Yang pertama, al-anbiya. Yang pertama, para nabi. Thummal ulama. Yang kedua, para ulama. Thummas syuhada. Dan ketiga, orang yang mati syahid di jalan Allah. Tiga ini bisa memberikan syafaat bagi nanti manusia. Yang pertama para nabi, yang kedua ulah, yang ketiga orang yang mati syahid. Cintai ulama, cintai nabi, cintai orang yang berjuang di jalan Allah, tidak akan rugi. Nah, intinya setelah kita datang ke maulid, intinya apa? Kenali perjuangan Nabi Muhammad, kenali kisah teladan kehidupan Nabi Muhammad, sifat sopan santunnya, sifat ramah tamahnya, sifat bagaimana kelembutannya. Yang kedua, lihat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, dakwahnya bagaimana ditimbulkan dengan kotoran unta. Jadi kalau ada zaman sekarang orang pengen dipanggil kiai, ustaz, cuma baru diomongin sama orang kampung udah kendor. Itu namanya mental tempe. Nabi Muhammad ini bukan cuma dia omongin, Pak. Sahabatnya Amr bin Yasir dibunuh orang tuanya, disembelih ibu bapaknya. Supaya apa?
mengedorkan semangat dakwah Nabi Muhammad. Bilal ibn Rabah, sahabat muasirnya Nabi, ditimpa batu dadanya. Supaya apa? Nabi ini lemah semangatnya. Tapi Nabi masa bodoh, Nabi tetap berjuang. Mau Nabi difitnah, mau Nabi dihina, mau Nabi caci maki, mau Nabi dari para kotoran unta sekalipun, Nabi tidak pernah mundur untuk menyiarkan agama Islam, agamanya Allah Subhanahu. Saya tanya semua orang sini, kira-kira siap tidak untuk menyebarkan dakwah? Siap tidak menyiarkan Islam? Siap tidak meneruskan perjuangan Nabi Muhammad? Siap ikuti ulama? Siap bersatu dengan ulama? Siap kita jaga Islam? Siap kita bela Islam? Siap ikuti ulama yang istiqamah? Takbir! Takbir! Sallallahu ala Nabi! Sallallahu ala Nabi! Sallallahu ala Nabi! Sampai di sini jelas? Jelas? Nabi kalau dakwah dalam lembut atau tidak? Nabi kalau menyebarkan Islam lembut atau tidak? Nabi kalau memberikan wejangan nasihat lembut atau tidak? Lembut atau tidak? Tapi kalau Nabi berhadapan dengan orang munafik, berhadapan dengan orang soleh, berhadapan dengan orang yang pengkhianat, berhadapan dengan orang kafir, berhadapan dengan isbah amar ma'ruf nahi munkar, Nabi tegas kita. Jadi lembut dan tegas adalah dua sifatnya. Jadi Nabi satu sisi lembut, satu sisi lagi tegas. Kira-kira umat Islam siap ikut sifat Nabi? Siap teladani sifat Nabi? Sallu ala Nabi. Saudara, kira-kira ini lanjut jangan. Lihat jam dulu. Jam 1 lewat 5 menit. Lanjut. Entar ada yang ngomong lapar, Beb. Capek, Beb. Keringetan, Beb. Lanjut. Sampai jam 3 lanjut. Lu lanjut, gua pulang. Suara habis lanjut. Sallallahu ala Nabi. Tapi insya Allah orang sini semuanya semangat terus senantiasa menyebarkan Islam. Betul? Semangat terus untuk hidupkan majelis taklim. Betul? Semangat terus untuk mengisi kajian Islam. Betul? Semangat terus menebarkan kedamaian. Betul? Semangat terus menebarkan ketegasan Nabi. Betul? Sallu ala Nabi. Semoga kita yang hadir ini Allah ampuni dosa kita. Amin. Allah angkat derajat kita. Amin. Allah berikan kekuatan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Amin. Semoga kita yang hadir bisa menjadi orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Amin. Cinta dengan ulama. Amin. Cinta dengan pewarisnya Nabi. Amin. Cinta dengan habaib. Amin. Cinta dengan kiai. Amin. Cinta dengan ajinan. Cinta karena Allah. Amin. Cinta karena Allah. Amin. Siapa orang yang cinta karena Allah dikumpulkan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Rasulullah. Ya Rabbi syarifna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan kami yang kumpul ini dengan bermimpi Nabi Muhammad, dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Berjumpa dalam mimpi di dunia, berjumpa secara langsung di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. يا
ya Rabbi wa jama'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausiha rujwana. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur Islam wal muslimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Ya Rabbi wa jama'na ya Allah wa ahbaban lana ya Allah fi dalikal firdausiha rujwana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Saudara-saudara, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.